Astaghfirullah. Surah Ali Imran ayat yang ke-14 insya-Allah ya. Ayat 14. Dalam mushaf muka 51 dah. Dalam Quran muka 51. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أأنبئكم بخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين
يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الله. الحمد لله. Tiga keratan ayat Allah dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakimur Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyumul Ladzi La Ilaha Illahu. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayah, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, sembuhan, sekatan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya Allah. Allahumma lakal hamd. Mari kita tengok Allah Ta'ala cerita kepada kita sebagai hamba dia di dunia. Ya Rab, ya Rab, lakal hamd. Dia cerita akan tabiat hamba dia. Belah mana tabiat hamba dia? La ilaha illallah. Zuyina linnas. Inilah hamba dia. Ha, jangan duduk di belakang dia. Duduk. Kenapa Abi? Duduk ni. Ni ada duduk belakang. Duduk dekat dengan Abi. Maksud duduk dekat. Ni ada jauh. Duduk di cerah. Jangan duduk di gelap. Mana Pak Cerah hidup, Pak Cerah. Yang tak lagi lah. Yang nyanda din ni. Astaghfirullah. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal hadz. Dihiaskan, dijadikan indah. Berasa molek, berasa ingin nak hubbu tu kasih, suka nak ingin cop asyahawat akan kesukaan kepada benda-benda yang diingini nafsu. Syahwat ni mana kata barang-barang hak nafsu kita nak. Gapa tak syahwat ni? Minan nisa, daripada perempuan-perempuan. Dah. Semua orang kita nak pada perempuan. Orang lelaki nak pada perempuan, orang perempuan nak kepada orang lelaki. Ya wari lelaki makna lelaki perempuan sebaliknya lah. Imbah bitaglib lah. Kalau orang perempuan, minar rijal. Nah, mana katanya makna dia tu mengandungilah tu. Kalau orang lelaki nak pada perempuan, itu kita tak boleh nak marah. Kerana itu merupakan sunnatullah, zuyina. Allah Ta'ala buat rasa apalah tu. Tiap-tiap orang nak pada orang perempuan, orang perempuan nak pada orang lelaki. Cuma nak yang ada cara-cara dia. Bukan boleh nak sepanggah itik, sepanggah ayah, sepanggah lembu, sepanggah kucing. Bukan. Wal banin, dan anak lelaki termasuk anak perempuan. Sebut anak lelaki tapi masuk anak perempuan. Nak anak berbinin, nak anak tiap-tiap orang nak anak. Oh subhanallah, padahal anak bukan mudah nak dapat, bukan mudah nak perah, tapi yang nak sebab apa? Zuyina, diberi perasaan ni nak. Tiap-tiap orang nak anak. Sebab tiap-tiap orang kurang. Nak urang anak dia tu mari ganti dia pula lepas pada dia mati dan sebagainya. Tiap-tiap orang belah tu. Tak ada orang tak sayang kat anak.
Mereka orang tu akal dia rosak. Orang tak sahih kanak ni orang akal rosak. Banyak juga orang panggil akal peling. Jangan duduk dalam wakati ya. Allah tak kerti fa'ita ni. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Nah, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal bani, anak lelaki termasuk anak perempuan. Nisa termasuk rijal, bagi orang perempuan nak dari rijal. Wal qanatiril muqantarah, dan harta benda yang banyak berpiko-piko. Qanatiril muqantarah. Oh, nak harta boleh sekok nak dua kok, boleh 10 kok nak 20 kok, boleh 1 juta nak 2 juta. Tak habis nak tu. Siapa kata tak saya harta, semua nak. Nak duit, mak wei 1 kok nak 200. Mak wei 200 nak 300. Nah, ayah wei 10 kok nak 20. Tak ada siapa tak saya. Ni panggil al-qanatirul muqantarah. Hubbu. Hubbu ni makna kasar. Cok. Jah cadai. Jah cadai. Jah cadai. Nah. Al-qanatir al-muqantarah. La ilaha illallah. Tengok dah duduk luar takut syaitan kata jangan masuk lagi syaitan kata. Ha. Nauzubillah. Tengok malak ada kat luar nah. Nauzubillah minasyaitan. Syaitan duk pergi jaga malak. Nauzubillah minasyaitan rajim. Nah, nauzubillah minasyaitan rajim. Wa min az-zahabi qanatir al-muqantarah, daripada emas. Pakat nak emas belaka dak? Emas ni makna hartalah. Mah ni makna kata duit, nak pada duit. Wal fiddah, jenis duit, jenis-jenis harta benda belaka. Dan perak. Sedekah, sedekah. Orang belakang sedekah, duduk dapat habis ni. Orang belakang main duduk dapat habis ni. Halak lepas dapat. Jangan lepas lagi. Mari betul, mari betul. Mari betul. Mari betul, jangan lepas lagi. Ashabus syimal, na'udzubillah. Daripada ashabus syimal, jangan lepas lagi. Bila kan betul, 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 nak maksud dapat, maksud dapat mari. A'udzubillah min syaitanir rajim. A'udzubillah min syaitanir rajim. A'udzubillah min syaitanir rajim. Wal fiddati wal khailil musawwamah. Masa dulu al khail, kereta hidup yang panggil. Kereta hidup, kenderaan hidup. Lah ni kereta mapoh ha. Masa dulu ada khail. Dulu hebat. Nah, kenderaan pi hidup, nyawa sepanggil tua agak. Padahal ni kenderaan mapuh. Nah, jadi orang lain ni kalau boleh naik kuda tu hebat benar. Puan naik kuda, nah, yang duduk dalam belakang dia. Mari duduk kat ni belakang. Telinga pakat wadah belakang lah. Na'udzubillah min syaitanir rajim. Na'udzubillah. Yang duduk hajar duduk dalam lindung dengan Abi. Yang duduk jauh dari Abi. Belajar duduk dekat dengan Abi. Belajar duduk dekat, duduk lecerah dan jangan berlindung. Ingat malak hari-hari nah. Jangan berlindung, jangan bergelak, jangan berjauh Nabi, duduk dekat Nabi. InsyaAllah Ta'ala. A'udzubillah minasyaitan rajim. A'udzubillah minasyaitan rajim. Wal khailil musawamah, dan kuda-kuda yang ter, yang dipelihrai. Kuda dipelihrai. Kuda-kuda hak orang perak. Kuda hak ramai-ramai lautan tak ada harga. Kuda orang perak ni harga mahal. Menlan-lan. Kuda mahal pada kereta lagi. Kereta yang mapuh. Kuda dia ada nyawa. Nah, ni kuam rusuk. Dia kasih pada tuai dia kuda. Kereta tak kerti. Kuda dia kasih pada tuai dia. Nah, ada nyawa. Nah, tu. Al-khailil musawwamah. Wal an'am, dan menata ternakan. Sat liang, sat liang. Nah, supa lembu, supa kuba, supa nga uta, supa nga kambing, dia panggil an'am dalam ni. Bukan sat duduk deracan dalam lautan tak. Nah, sat liang. Nah, la ilaha illallah. Wal harf, dan sawah padi nak wak benda wak kebong. Al-harf, nak kebong, nak lembu, nak kambing,
bagi hak manusia nuk. Allah Ta'ala ayat belakang ni lah, aku wak mung hei umat manusia, aku jadi mung mung suka ke benda ni, aku jadi mung suka pada benda ni, hubbus syahwat minan nisa, semua ni masuk dalam syahwat belakang. Nisa wal banin wal qanatir wal qantarah min al-zahab wal fiddati wal khayl al musawamati wal an'am wal harth, semua ni benda bagian nok, bagian hati duk nok. Kalau tak boleh cari juga ibu boleh, kalau boleh senok juga dua, kalau dua nok tiga, nok tiga, nok empat, nok lima, nok seribu, nok sejuta. Sebab dia Allah Ta'ala beri perasaan suka pada benda ni. Ni fitrah, ni sunnatullah. Nah, benda fitrah. Sancat hayaan hak manut, ya tak ada sing launi, Allah ke buat hujan. Tapi tengok Allah Ta'ala we warning. Warning katakan zalika mata'ul hayatid dunya. Semua tu adalah mata benda hidup dunia. Dunia man mi kam-kam kat. Dunia ada tiga ya. Hal pas dah kita tak boleh panggil kelek dah. Hal lagi kata kita sedang-sedang duk tanggungjawab terhadap dia, duk beringat takut dia tak kena kita jalan. Lagi kata kita tak tahulah mana. Sam sebab lob ni. Ti lain ma rau cak riak kun mai dai. Ti kamlang tam roko tuk sob tam wa rau tam arai. Patu sing ti anakot rau mai ru wa rau cak mi rue mai mi. Rue rau mi yang rai. Mai mi kai tam nai dai. Nah tak leh. Ti tiga ka nan kun lob. Lob ni. Nenon. Nah, nenon. Dunia ni sikit. Dunia lepas dah tak boleh nak pakai kelek. Hak sekali ni tuan nak soal gapa muat. Hak lagi kerata, kamu tak boleh tahu gapa dia. Itulah tiga keadaan dunia. Nah, zalika mata'ul hayatid dunia. Patutlah ayat lain yang kata, qul mata'ud dunia qalil. Kata olehmu, mata benda dunia tu sikit. Mung boleh milik sejak mana kau boleh milik sute dunia apa? Mung sikit. Dunia ni pada umumnya ada sikit. Tabiat dia sikit. Mai pa kap kuam tong kan kong manu. Hai tau rai ka mai pa. Nai lok ni hai tau rai ka mai pa. Ingat malak nah. Semua Allah hai tang bot lok ni hai rau krong kun dia. Ka mai pa. Sebab apa? Tabiat mata benda dunia adalah qalil. Ni ke sunnatullah. Sunnatullah. Tirau. Me'acaru dah tamai penjang ni. Kita tak boleh tahu. Sebab apa boleh sunnatullah dunia ni kecil. Boleh semua dunia pun. Dia rasa tak cukup situ. Tak cukup. Tak ada siapa berasa cukup dengan dunia. Kecuali orang tu ada iman. Mari duduk. Pop. Dapat habis. Jom dunia. Nah. Sebab tu imej syafi'iyah tak. Orang yang berakal sekali, orang yang tidak heran ke dunia sebelum dunia tak heran ke dia. Tak heran ke dunia. Tak mire mai mi, mai samkan. Kon ti lok ni ja ting rau pai nai kubur. Nau ni lok ni kau ting rau nai kubur. Nah, rau tong ting lok kon. Imagine kata aqalun nas man yatruku dunya qabla an tatrukaka. Qabla an tatrukahu. Jangan duk berat bukan tak se. Wala tansa nasibaka minad dunya senyap tu ya dunia ni. Bukan mana tak se. Tapi jangan kita duk habis masa sibuk balah pecah pala-pala balah buku nak ke dunia. Ha ini merah. Sebab dunia ni nenon tarau mai cakap kau man ke cakap rau. Dunia ni kalau kita tak tinggal dia, ya tinggal kita. Nah, insyaAllah ta'ala. Sebab itu, ku agapada zalika mata'ul hayatid dunia. Itu adalah mata benda hidup dunia. Allah ta'ala kata lagi, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah, di sisi dia ada cedek, kamu hei hamba aku, akan tepat kembali yang elok, nak banding tak boleh dengan dunia kamu duduk lalu ni.
Dunia ni ketang pan tanan mesai ti pamnap. Dunia ni adalah jalan lalu, bukan tempat duduk. Ngak molek dunia mai sai ti pak, mai sai ti pamnap, tapi ke tang pan. Tanon dunia ke as-siratal mustaqim, nan ke dok. Rau kamlang deun. Ta kai kit wa ca jot nai lok ni, kon nan kit pit. Siapa nak mikir nak nak dok la dunia nak seronok, maka orang tu salah. Kira salah. Tak kena hidup. Hidup-hidup ni mana hidup dunia, hidup akhirat tu mana hidup. Hidup tu hacadi untuk 100%. Kita hidup kurang 1%. Kau mai pa judi. Tak tam yang lain cak mak tau dah kau mai pa sebab apa? Kita mai hidup cara pada hidup 1% hak dunia. Mai ke kit kap sing ti 99%. Mai ke kit. Abah tu kita ke pen konti. Krahai telah. Mai ke im. Dalam dunia ini berasa lapar semua. Berasa jahat. Mereka kaya im. Nocak orang ada akhirat kau 10%. Mereka du sabar. Du dunia ini melek. Cak dai ke di. Cak mai dai ke. Mai dai tik cai. Paham tak nah? Samkan. Penting sekali. Kita boleh bagi 99 dunia ini sebagai modal. Sebagai kapital, sebagai modal untuk kita nak nego dalam dapat bagi kasib kapersen 99%. Yang malah dah dunia ni sebagai modal. Tang cai, log ni hai di, kerana log ni ke ton tun pergi cadai kasib kapersen pada akhirat. Dan lalu Allah Taala, Qul au nabiukum bi khairi min dalikum. Katakanlah Muhammad, ni Allah Taala prakat, hai kapok rau. Tapi pada Nabi Muhammad. Mahukah aku khabar kepadamu akan yang lebih baik daripada semua yang aku sebut tadi? An-nisa al-banin al-qanatir al-muqantara al-zahabi wal-fiddah wal-khayri al-musawamah wal-an'am wal-har. Nak ada aku nak ayat lebih mana ada tu lagi. Allah ni kecil. Allah ya Rab lakal hamd. Puji kita puji Allah. Allah Ta'ala bukan sekadar ilmu kita, bukan sekadar kambing, bukan sekadar kuda. Khairin min dalikum. Lebih baik pada tu. Lebih baik ada kuda kita nak. Lebih baik ada kereta merah kita nak. Kalau ada kereta merah hujung, kalau tak ada tak apa. Mana tercai arah. Tak ada kau di. Aku payam tam hai dai ngen mak tisut pua cak cai ngen pen ton ton. ในการที่จะรับผลบุญเปลี่ยนเป็นสกุลนะเปลี่ยนสกุลผลบุญคิดตอนนี้นะอุศรุเปลี่ยนดุยมันยุกสุภายนักกุณาดุยอริปาลามาดาอุตุทุกข์เอาจะดีดาราจักยังสูงที่สุดในอัคราสะโอเคดุยสิกิอินดาสิกิถ้าลูกสามอิคลาห์นะมึงอิคลาห์วิสกูต้องสุภาคุวิสิบุถ้าบักก็ได้ดุยสิบุมันยุกก็ได้เปลี่ยนสูงที่ละชั่งกอลเบียบดาวิดุสกูsebab aku ada duit 1000. Nampak tak? Tak super dua tu. Tapi kalau duit 1000 tak ada ikhlas, duit kau lebih malah ikhlas. Duit kau ikhlas, 1000 tak ikhlas, baik kau. Nah, atu ingat malah. Sebab tu kita ni banyak usaha boleh, keluar zakat banyak. Bukan kita tak usaha, tapi jangan anggapkan harta ni adalah pau perasaan naik cik, bukan. Harta sebagai modal untuk nego. Orang tak nak nego, orang tu rugi. Tijaratan tunjikum min adabin alim. Kita kena bertijarah dengan hidup kita. Kita kena berniaga dengan hidup kita. Setiap menek tu ketuntun. Kita jahai sia, jahai kawela. Kawela ke kaciwit. Kalau orang cai wela mai maksum. Nah, cai wela bab. Rai syarat. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Orang ngajar kita tidur. Bawa bangun kacak bang. Kacak tahu nama. Cakara tahu nama. Maka si tahu gapa. Makan syaitan dia makan. Ni ke ciwit ti siahai. Ciwit ti siahai. Tamai ramai ciwit. Tang tam tu yang bang. Hanya kita tanya dia. Apa aku ada hidup lah ni. Bawa orang ngajar aku tidur. Bawa aku bangun aku bang. Kacak bang.
mayat, mayat tidur. Mayat, mayat bab. Ngomongai top nama mayat. Tamai rata bayangin. Apa boleh kita gerah ni? Kita tanya dia kita. Nah, kita ni ada hamba Allah. Macam manut rau ke baga Allah. Manut mai mi kuam mai. Ti mi kuam mai ke baga Allah. Manusia bukan makna. Yang ada makna ialah hamba Allah. Apabila kita hamba Allah, Rabbul Alamin, Tuhan kita ni bukan Tuhan kepada wilayah Taninga, wilayah Thailand, tak. Tuhan kepada sekalian Allah. Sedap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, injai Allah. Kau pen bau tilek-lek. Kalau kita boleh jumpa dengan raja satu negeri, kita wasata usar. Kanan mereka tamarai. Tapi yang ni Rabbul Alamin. Dah cak non dah yang ini mengarau anai lemak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mententen. Tapi bagi orang maya kaya, tak buat siapa. Tak buat siapa, tak apa. Na'udzubillah, kaya-kaya. Mayru rung. Na'udzah. Yang ini kaya, maya kaya, panggil semaya bak kaya. Sebut Rabbul Alamin. Cepat sebut semua. Ada bahasa mikuamai. Nama anak tu, sahabat kita orang, mai kau cai. Maka maya jak kau cai. Syaitan mai yang hai rau kau cai. Rau penjia syaitan. Na'udzubillah. Syaitan jadi mangsa syaitan. Syaitan tak wipah. Gapa Rabbul Alamin. Apa Fir'aun tanya. Tanya Musa. Apa Rabbul Alamin Musa? Gapa Rabbul Alamin? Tanya Musa. Bodoh Fir'aun. Bodoh. Fir'aun duk mengatakan Musa. Tapi bodoh. Tak kenal Rabbul Alamin. Musa ya. Rabbul Samawati wal Ardh. Rabbul Alamin Musa ya. Baca Quran malam. Baca Quran malam. Quran itu ke ciwit. Nah, insyaAllah dah. Kul au nabiikum bi khairin min dhalikum. Gapa dia? Tak akan tahu esok insyaAllah. Gapa dia? Khairun min dhalikum. Sekarang ni luar hari ni kan waktu kita sangat terhad. Nah, insyaAllah Allah Ta'ala nah, nak rayak pada kita benar lebih malak pada hak kita duk nak lah dunia ni. Duk titik alio, duk jadi rugi masa dengan sahabat duk sibuk duk nak bagai dunia hak tadi. Aku nak rayak lebih malak pada tu lagi. Munak tak, nak tak. Nah, insyaAllah nak. Bila? InsyaAllah kita baca ayat seterusnya. Esok hari insyaAllah. والله الموفق والهادي الى سبيل السبيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.